Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk Mukhlis, masa depan Anwar sudah berlalu, PH perlu pemimpin baru. Presiden Pejuang Mukhlis Mahathir menyifatkan pengerusi Pakatan Harapan PH, Anwar Ibrahim bukan lagi calon untuk menjadi Perdana Menteri. Katanya, saya rasa masanya sudah berlalu. Saya fikir ramai yang telah menyatakan demikian dalam PH sendiri. Tambahnya lagi, sudah tiba masanya untuk kumpulan baru mengambil alih, kata Mukhlis kepada BFM dalam satu temu bual semalam. Mukhlis berkata demikian ketika ditanya jika dirinya mempunyai sebarang isu dengan Anwar sebagai calon Perdana Menteri selepas dia berkata bahawa Pejuang tidak menolak kemungkinan untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Tambahnya, saya tidak menolak kemungkinan itu bekerjasama dengan PH. Kami masih terbuka untuk perbincangan. Bagaimanapun, kita mempunyai isu tertentu yang perlu kita bangkitkan tentang sambutan pengundi Melayu terhadap PH, katanya. Sekian berita. Salam sejahtera Malaysia. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layak Malaysia Kini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila komen kerana komen anda amat dihargai. Kita jumpa lagi, bye-bye.